Coba lagi, kamu tanya. Di atas genteng itu apa, Feb? Betul. Gak ada apa-apa. Dia nanya tiara cantik, kamu nanya tiara cantik. Enggak. Bingung aku. Gak jadi. Kenapa bingung? Gak apa. Kamu rujuk, Pet. Ini saya bening bahaya ada nih. Udah ngabur aku. Iya. Sama siapa? Itu Indri katanya. Teman Desmond. Bukan. Ini mantan istrinya. Tuh tulisannya. Tadi ada yang nanya, katanya kamu disuruh baca. Baca aja komen katanya. Udah dibaca? Enggak. Nah? Enggak tahu, Sal, enggak tahu. Tuh, ini tanyaanmu aneh-aneh. Enggak usah baca. Nah, kamu bilang tadi suruh baca. Enggak usah. Kamu enggak pilih-pilih lah kalau baca. Dia nanya ke kakak Tiara cantiknya ya, kalau cewek cantik, kalau cowok mah ganteng. Waduh, jadi aku enggak usah baca nih ya. Oke. Gimana aja kamu? Gimana sih, gak usah baca-baca. Duh, kemayumu, raimu, sel. Makasih. Ini. Dan kamu. Makasih. Tadi apa sih yang di sini? Aku baru lihat deh. Gemoy Pak, lucu ya, lucu. Kan katanya anak-anak kamu gemoy. Sekarang enggak, aku loh yang bilang komen. Ini mau tak screenshotin, kamu enggak percaya? Ya screenshot. Percaya. Tapi modelnya sik endi sing komen mau. Sabar ya. Enggak, aku enggak bisa sabar, Feb. Sik. Hilang. Itu hilang, Sal. Gak ada bukti. Gak ada, hilang. Tanya apakah itu direkam. Cep mati. Dan enggak pernah rekam-rekam ya? Apa? Udah populer. Belum melihat, tak lihat sih. Udah. Iya. Populer satu. Bener? Kamu servernya luar negeri, gak bisa lihat ini. Kenapa? Gak apa-apa. Aku mah kan gak usah populer-populer di Indonesia juga. Aku udah populer, asik. Tau, Raimu. Raimu, Beb. Pil kulkas, Beb, katanya. Apa? Pil kulkas, ada apa? Gak ada apa-apa. Kosong. Abis transfer. Oh iya. Aku gak usah baca deh. Bye.
baca yang lain-lain. Kamu tanya toh, maka nih ngobrol. Kalah hukum, Febri rujuk hukum. Jangan boleh rujuk kak, cek kak. Kalau rujuk kasihan amat. Kak, gimana ini Berbi Jowo? Salam Mungkito Galo kak. Hati abis TF Inggris 10 juta. Hai, ketawa. Ake sengkuni. Jangan boleh rujuk kak. Tuh aku mau baca yang mana? Lucu sih lu Cel, nak ngomong-ngomong nih aja. Kayak satu penggirian aja lucu gak nak ngomong-ngomong nih. Raih numpuk soalnya. Aku lu lampi ini karo nyuruh-nyuruh. Terus aku gak bisa baca lagi yang lain-lain ini. Ditutup emot aja. Maksudnya apa sih ini? Hati-hati Febri sengkuni kak. Sengkuni apa sih? Maksudnya aku gak ngerti. Gak usah baca. Tanya on tuh, tanya on. Apa ya aku? Nanti pengikut. Gimana betul? Apa? Apa ngebaca apa tadi? Ditemi. Ini lo komen selesai, sabar yo. Dan ditemi bisa tak screenshot nih tadi. Satu. Dan ditemi Feb saling selak sadar ngono. Komen. Mau tak bu, tak tarikin. Astagfirullahaladzim. Ini loh ada yang komen gak aku. Astagfirullah Sel, kamu. Oh ada kok, tiba-tiba ada harta karun gini di sana. No. Ini loh, dan sedang di tengi Feb. Selak sadar, kamu tahu artinya? Tahu. Dan ini bisa bahasa Jawa, cah. Ini lancar bahasa Jawa ini Selin Ki. Ntar modeling ini Ki. Aku mau tanya, itu si apa? Siapa yang sama kita? Apa? Mami siapa? Gladys. Itu meninggal. Oh iya. Nizam. Mana fotonya? Iya makanya aku kaget. Tahu kaget kan? Papian bikin story kok. Itu pas di rumah sakit, loh kenapa ini aku mau WhatsApp, takut gak berani aku. Kenapa gak ngucapin, turut berduka cita, kirim doa gitu. Gak mau aku, takut, aku mau komen aja takut kok, kenapa emangnya? Gak tau tiba-tiba aja, gak tau kenapa, gak kenapa-napa. Orang 7 jam sebelumnya masih posting di story. Loh, berarti jatuh kan? Ya namanya juga gak ada yang tahu kan. Makanya itu. Nah, terus kamu bikin story, lihat, oh iya. Kamu lihat storyku? Lihat papi. Papi. Oh. Iya. Aku deh, 2 jam gak ada apa-apa tiba-tiba meninggal ya. Kasihan padahal dia baik loh. Aku ngomongnya. Salah bahasamu. Innalillahi. Diambil duluan ya, padahal dia baik. Ya, orang baik. Semoga jalannya dikasih dipermudah. Amin. Ya, orang baik. Baik, serius apa, baik. Kayak ibu di tetangga di komplek. Itu sekik gitu. Gak boleh, Seb. Ya. Dia orang baik. Biasanya kalau orang baik dipanggil duluan kayak gitu ya. Ya, dia tahu. Tapi yang bikin story. Tapi kamu enggak ngayat. Di luar kota. Aku pengen coba naik kereta tapi aku naik kereta yang duduknya enggak lama gitu. Alah tai sel kowe iki lagi mati pindah kok. Lagi mlaku titik kena lampu merah pengen pindah kudu mlaku. Mbok numpak kereta, keretane sing mibur. Saya setir sendiri, Pak. Nanti. Jadi aku tuh maksud aku tuh
kalau kereta tapi yang bisa tiduran gitu. Duh, apa ya kereta? Naik bis, bis ada punyanya Mas Gilang itu. Kalau bis itu kan di mobil. Kalau naik kereta ya bareng-bareng rame-rame. Enggak tahu kalau aku sekarang keretanya. Tapi setahuku sih yang arah ke Surabaya itu enggak ada. Ada, oh ada. Ada katanya. Kamu mau ke Surabaya naik itu? Ya nanti aja lah. Mending kamu kalau tiduran pung di pesawat aja kamu bisa tidur loh. Enggak. Kan bisa itu. Enggak. Ini tapi pesawat sebenarnya lebih cepat ya. Ya cuma sejam Surabaya Jakarta kan. Cuman anak-anak aku tuh kan nggak pernah naik kereta gitu. Kereta kereta ke Marvin itu mau. Keretanya Marvin. Dibawa. Dibawa aja. Itu kan sama juga kereta sih. Bedanya nggak di rel ininya. VIP bisa tiduran mas. Oh ya bisa. Kereta Jawa mantap, ngabur dah. Kereta Gajayana Luxury, Luxury katanya ada. Iya, tapi lama juga nyampenya sama aja, 8 jam juga kan? 8 jam sama kayak naik mobil. Ya enggak, enak naik mobil lebih cepet. Mending kamu naik pesawat aja 1 jam. Biasanya ya, kamu kalau kan kalau kemana-mana kan kalau keluar kota pasti naik pesawat. Apa? Ya nggak betah lama-lama aku. Makanya naik pesawat aja 1 jam. Kamu tiba-tiba sampai mana gitu toh? Salah kamar orangnya berak. Untung WhatsApp ini kan bakal viral ya videonya, jadi jangan sampai meninggalkan jejak gitu, nanti manusia itu mengetahui dan menyadari siapa yang salah kamar terdekat itu gitu. Siapa sih? Ngakut ya orang itu nanti main TikTok. Cokor. Kowe sembrono sama iku. Bukan aku. Sopo? Si Zara. Lagi enak-enak lagi bangkit ya. Tawah. Cukup bingkisan. Cukup bingkulor. Aduh, jangan diomongin nih, takut dia main TikTok. Kapokmu kapan beneran main kapok? Burinya saja mau kemburinya. Dah, kamu ngobrol-ngobrol aja. Udah, kamu capek lagi. Ya udah, makasih ya Sel waktunya. Iya, oke. Okay. Assalamualaikum. Salam. Gimana caranya? Terima kasih.